Ada berbagai cara yang dilakukan umat Kristiani dalam merayakan hari Natal. Seperti Poson Winner, ia merayakan Natal bersama keluarga di Pulau Bali. Momen tersebut rupanya menjadi kesempatan emas bagi Poson untuk berkumpul dengan keluarganya. Tak hanya Poson, dua personil Winner lainnya pun merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Kebetulan yang Natalan 1, 2, 3. Ini kemana? Kalimantan. Pulang kampung. Gitu. Kalau aku ada rencana sih Natalan, kemarin tuh rencana mau pergi ke Singapura sama keluarga, tapi ada mentok di paspor, ngurusnya gak keburu, jadi kayaknya berangkat ke Bali Natalannya. Itu bareng keluarga juga? Sama keluarga. Liburan ya? Iya, jarang kumpul sama keluarga, menghabiskan waktu sama Winner, sama project-project yang lain juga kan, banyak juga ngerjain apa musik-musik buat artis-artis yang lain, jadi kumpul sama keluarganya jarang. Jadi begitu Natal gini, kita udah komit minta izin beberapa hari untuk berangkat bersama keluarga. Berkumpul dengan keluarga di hari Natal tentu tak akan disia-siakan oleh Poson. Sejumlah rencana bahkan sudah disiapkannya untuk merayakan hari sukacita itu. Poson juga sudah menyiapkan kebutuhan Natal, termasuk mempersiapkan sejumlah kado yang menguras kantongnya. Seru, seru karena ini emang Natal pertama gue di tempat hunian yang baru, di rumah yang udah baru. Hias pohon Natal. Udah hias pohon Natal. Udah siap-siapin apa amplop-amplop buat adik-adik kecil. Kita harus gatel. Adik-adik kecil. Lu kecil gitu ya. Kecil. Ya seru sih, udah banyak hal yang dipersiapkan buat Natal ini. Udah nyiapin kado juga. Udah masak-masak, kalau gua Batak biasanya bikin kembang loyang. Bikin kembang loyang udah mulai bikin dingin gitu. Kue-kue kembang loyang namanya, bukan kembang tujuh rupa. Kembang loyang kali. Kembang loyang. Kembang loyang kalau Batak. Gua tukar kado sama adik gua, bokap tukar kado sama nyokap gitu-gitu. Jadi tuker-tukeran kado. Wah, itu rahasia. Tapi yang jelas lumayan. Lumayan menguras kantong. Iya.